Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Tadi udah dijawab belum ya pertanyaannya? Yang terakhir tadi sampai mana ya? Ya, maksudnya tadi bikin segi empat kayak gini kah? Bikin segi empat kayak gini kah? Atau ya. Ya, ini kan segi empatnya normal ya kak ya? Misalnya kan kalau misalkan ada brush yang aktif kan dia nanti segi empatnya ngikutin brushnya gitu. Itu biar dia nggak ngikutin brush gimana kak? Gitu. Kalau misalnya dengan brush. Ya, misalnya kan dia ngikut bikin brush. Kalau mau dibalikin ke brushnya tinggal tekan huruf B aja. Udah balik ke brush. Mana ya pertanyaannya tadi? Bikin kotak yang pakai itu kak, yang pakai tool kotak ini, yang tadi? Yang pakai tool kotak di sini? Iya. Ya. Terus? Terus pilih brushnya. Enggak maksudnya, sebelumnya kan dia bikin main-main brush, enggak bikin kotak gitu, jadi ada brush yang nyala, terus dia bikin kotak, tapi malah nggak kotak itu ngikutin brush yang nyala tadi gitu, biar dia normal gimana gitu, ngikutin brush ya? Ke pemilihan brushnya, balik ke brush awal gitu. Oh. Pas normal tadi. Jadi apa brushnya diambil? Kitanya tadi ambil apa gitu ya? Brushnya aktifnya apa gitu ya? Jadi kotaknya ngikutin brushnya aktif ya? Gitu ya Kak Febri? Iya. Jadi untuk bikinnya objeknya ngikutin brush yang aktifnya apa gitu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara pilih warna yang kita mau untuk disimpan di palet warna gimana ya? Pertanyaan dari Kak Nina. Menyimpan palet warna gimana ya, Kak? Menyimpan palet warna. Nah, itu saya belum tahu gimana caranya. Kalau menyimpan palet warna. Soalnya biasanya punya palet sendiri gitu kan, jadi palet sendiri dimasukin ke sini, terus tinggal dipin aja, biasanya gitu. Jadi kembalikan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dwi. Kak, bagaimana supaya brush yang dipakai tidak lambat karena seperti ada jeda gitu. Biar brushnya nggak lambat gimana ya, Kak? Oh, biar brushnya nggak lambat. Kita bisa ambil di... settingan. Terus manage result, bukan. Bentar ya. Nah, kita ambil di setting. Terus konfigur kita. Terus kita lihat memory limit. Itu biasanya karena memory laptop yang tidak terlalu besar. Sama mungkin banyak aplikasi sudah kita install di laptopnya.
coba ambil tadi setting configure tak. Pilih di performance-nya. Di situ ada memory limit. Terus file size limitnya dibikin di situ berapa? 80% sama file limitnya 6 GB gitu. Diatur kayak gini. Ternyata di sini banyak ya. Saya lupa, maaf. Ini ada keyboard shortcut-nya juga di sini. Banyak ternyata. Perlu banyak belajar lagi ini. Jadi ternyata pertanyaan dari Kak Sofian tadi ya, yang shortcut ada di menu performance. Mana tadi Kak, di setting configure kita. Jadi di situ udah ada shortcut semuanya ya. Oke. Kalau untuk settingan cetak A3, resolusi supaya tidak pecah, bagusnya berapa PPI untuk settingan cetak A3? Mau cetak A3, berapa PPI-nya yang ideal gitu? A3 300 rasanya udah cukup. Cukup 300 ya Kak Samba. Askari. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Kak Muhammad Al-Farizi. Ini nanti hasil recordnya bisa di-note Kak. Insya Allah ini lagi di-record ya. Nanti di-upload sama panitia. Insya Allah akan diinformasikan selanjutnya untuk recording. Masih ada pertanyaan Kak? Kita lihat ke bawah. Ada nih. Bisa dipraktekkan dari awal sampai selesai, misalnya bikin animasi bangun ruang. Nanti setelah kita tanya jawab, mungkin nanti kita bisa praktek ya, Kak Eka Harian Hario, dari Kak Eka Hario. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Dwi. Mana tadi Kak Dwi? Kak, apakah bisa memasparan? Bagaimana? Gimana Kak Hanwar, untuk membuat gambar dengan background transparan nanti gimana Kak? Hasil transparan ya, bikinnya ya. Hasil transparan bisa sih, ini langsung dihilangin layer satunya, langsung transparan dia. Untuk transparan gitu. Jadi bisa ya berarti membuat bisa, gambar dengan background transparan. Bisa. Bisa ya Kak Dwi. Selanjutnya dari Kak Habib. Mungkin susunan docker Kakak biasanya gimana? Oh, tadi udah dijawab ya. Jadi kalau KNH Anwar ini susunan dockernya dia pakai workspace yang animasi. Jadi nanti auto udah kesusun ya. Lanjut. Cara buat ilustrasi. Nah, pertanyaan terakhir nih sepertinya dari Kak Sofian Rofik. Cara buat ilustrasi dengan teknik mirroring gimana ya, Kak? Mirroring. Cara bikin ilustrasi dengan teknik mirroring. Mirroring berarti ada cermin gitu kan ya. Di sini ada karena paling sebenarnya mudah banget. Ya.
Di sini ya ada tombol samping size. Di samping size-nya kita klik, jadi kita bisa bikin illustrator gitu. Ini kalau ini horizontal, ini vertikal ya. Yang horizontalnya juga ada. Jadi bisa bikin kayak gini. Bikin mandala bagus juga nih. Iya. Itu ya Kak Sofian, cara mirroring. Sudah terjawab semua ya pertanyaan kita, pertanyaan teman-teman semua. Gimana teman-teman, Kak Anwar bikin apa nih? Kita bikin karakter, Kak. Gimana? Bingung banget sama kita. Mungkin bisa langsung saja, Kak, kita praktek animasi sederhana kali ya. Tempatnya ilustrasi ya. Kita tadi ya ilustrasi. Kita bikin ilustrasi, bismillahirrahmanirrahim, yang lebar jadi sketsa. Jadi ini oret-oret kali ya.
Ya, ini udah balik ke Krita kah? Sudah di Krita. Ya, udah jadi kayak perempuan ya. Kalau ini brushnya pakai brush apa ya, Kak? Oh, yang barusan saya bikin tadi brushnya pakai chalk detail. Jadi itu bentukannya hijau. Jadi hasilnya itu kayak pakai kapur tulis gitu. Kita zoom ya bentukannya. Ini. Oh, kapur ya, Kak ya? Ya, kapur. Cok. Jadi ikon dia itu kayak kapur tulis berwarna hijau. Chalk details namanya, posisinya ada di baris kelima nomor 6. Ya, mungkin bisa dilihat ya teman-teman, itu di brush baris ke-6. Oh, 6 ke samping, baris ke-6. Oh iya, baris ke-5. Kolom ke berapa nih? Ke-6 ya? Iya. Yeah. Oke, kita lanjutkan, Kak. Bisa dia atur opacity-nya. Semakin ke yang kena cahaya itu biasanya semakin terang ya. Ini cahayanya dari mana ya, Kak? Oh iya, cahaya dari atas. Oh, jadi ilustrasinya di set kalau dibayangkan kalau cahaya dari atas gitu ya, Kak ya? Iya, jadi shading-nya. Di sini ya cahayanya ya. Bisa diatur size brushnya di sini, samping opacity. Opacity. Atur size-nya di sini. Ya. Kalau kakak biasanya pakai size yang berapa tuh? Kalau untuk line art biasanya pakai size 5 pixel. Kalau untuk warna tergantung kebutuhan. Tanpa garis pinggir gitu maksudnya. Style yang saya bikin ini tanpa garis pinggir. Jadi kudu detail masalah pencahayaan, shading, sama ntar mix warnanya harus baik. Matching gitu. Ya. Matching juga, terus gelap terangnya, gradiasinya harus baik. Soalnya nggak ada line-nya kan, nggak ada garis pinggirnya. Gitu. Oke. Masih ada pertanyaan nggak sih? Teman-teman gimana? Ini nggak ada yang bertanya, kayaknya lagi nyimak ya. Ini udah lancar kan ya suara sama itunya, teman-teman semua? Atau apa kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sampai 11.45. Biar lebih enteng gambarnya, ada tips gitu.
Untuk warna dasar dikasih satu layer, untuk warna shading kita tambah satu lagi layernya biar lebih teratur ya. Tadi saya lupa, kita kasih nama layernya layer shading gitu. Oh, jadi biar rapi dan enggak lupa-lupa, jadi layernya dinamain ya, Kak ya? Iya, dinamain. Yang tadi layer warna doang, terus di atas layer warna buat nge-shading dikasih layer shading. Oke. Okay. Ya, sekali lagi minta maaf ya kalau presentasinya kurang bagus, soalnya baru pertama kali dan kondisi juga nggak memungkinkan. Insya Allah dimaafin ya teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin kita maksimalkan sisa waktu kita tinggal 1/4 jam lagi nih Kak, mungkin kita lanjutkan saja nih. Ya, lanjutkan. Nah, tips selanjutnya untuk shading biar nggak tumpah-tumpah keluar sama biar lebih rapi, kita select dulu gambar ini pakai, nah ini pakai yang kayak tongkat bidadari, tongkatnya Harry Potter. Contiguous selection tool, contiguous selection tool. Jadi kita select kayak gini. Nah, biasanya yang terselect itu bagian area di luar gambar. Oh, backgroundnya ya? Ya, backgroundnya. Agar catnya nggak tumpah-tumpah keluar di gambar, kita Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Ya, setelah saya kayak gini, ketik Ctrl, tahan, Shift, terus I. Nah, jadi dia auto terselect gambar kita tadi. Tuh. Supaya select-nya lebih rapat lagi, kita klik select, terus shift selection. Biar pas gitu kan, sama objek gambar kita tadi. Pakai angka 1 aja dulu. Terus tekan OK. Klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau nge-brush keluar juga, maksudnya agak-agak sembarangan nge-brush juga dia nggak bakal keluar dari yang kita select tadi. Jadi tepiannya bisa rapi gitu. Jadi gitu ya tipsnya teman-teman, biar tepian dari kalau misalkan lineless itu tetap rapi ya, biar nggak bergerigi-gerigi gitu ya Kak ya. Iya benar, biar warnanya tuh nggak keluar-keluar dari objek kita tadi.